Tan Sri Yang Ketua atas peluang untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan 2016. Tan Sri Yang Ketua, di tengah-tengah kemeriahan Kota Peranginan Batu Feringgi, Pulau Pinang, terdapat sebuah kampung yang tenang dan damai. Dinamakan Kampung Mutiara, kampung seluas 3.5 ekar ini terdiri daripada hampir 80 isi rumah. Penduduknya sudah lama menetap di Batu Feringgi. Mereka rata-rata terdiri daripada golongan berpendapatan rendah dan bergantung kepada ekonomi pelancongan di kawasan sekitar untuk menampung kehidupan. Pada awalnya, moyang mereka merupakan nelayan yang menerokai pesisiran pantai. Namun, apabila kerja pembinaan bagi bangunan yang kini dikenali sebagai Hotel Park Royal dimulakan pada lewat tahun 1980-an, penduduk di kawasan tersebut telah dipindahkan kepada tanah lot 39 dan 40 Seksyen 1 Bandar Batu Feringgi, Daerah Timur Laut, iaitu kawasan yang menjadi tempat tinggal mereka sehingga ke hari ini. Malangnya, kesentosaan Kampung Mutiara direngkuh berikutan penghakiman mahkamah bertarikh 3 Julai 2012 diikuti dengan perintah bertarikh 20 April 2015, Red Milikan pada 25 Jun tahun ini dan akhirnya notis keluar pada 9 Julai tahun ini. Kini berhadapan dengan tindakan pengusiran, nasib penduduk Kampung Mutiara bagai telur di hujung tanduk. Kes mahkamah antara tuan tanah dan penduduk telah bermula pada tahun 2007 apabila pemiliknya yang telah membeli tanah tersebut melalui lelong bank pada tahun 1991 mengambil keputusan untuk mendapatkan milikan kosong ataupun vacant possession, dan setelah melalui segala proses mahkamah, keputusan mutakhir mahkamah pada bulan Julai bermaksud bahawa penduduk terpaksa meninggalkan kediaman mereka tanpa sebarang pampasan. Dan sudah tentu keadaan ini amat membimbangkan. Sebagai wakil rakyat kawasan, saya bersama dengan ADUN tempatan telah pun membuat sidang akhbar bersama penduduk pada 10 Ogos di mana kami telah membantah keras pengusiran tanpa pampasan. Pada masa yang sama, kami juga mengumumkan akan menolak sebarang pelan perancangan di atas tanah tersebut sekiranya penduduk tidak diberi pampasan yang adil. Namun begitu, Tuan Tanah telah berkeras meneruskan tindakan pengusiran. Mujur pada 24 Ogos, tindakan pengusiran berjaya ditangguhkan hasil kerjasama penduduk, wakil rakyat, wakil kerajaan negeri dan juga pelbagai parti politik termasuk DAP dan UMNO yang membuat benteng manusia untuk menyekat tindakan tersebut. Jadi kerjasama DAP UMNO ada juga berlaku, ya. Tapi ini bukan isu politik. Ekoran daripada itu, Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri mengeluarkan kenyataan menekankan bahawa kerajaan negeri tidak akan meneruskan sebarang pembangunan di atas tanah tersebut selagi penduduk tidak diberi pampasan adil. Dan walaupun kes ini merupakan kes persendirian antara tanah, tuan tanah dan penduduk, tak memabitkan tanah kerajaan negeri langsung, namun kerajaan negeri menzahirkan keprihatinan dan tekad untuk membantu penduduk yang teraniaya. Pendirian Ketua Menteri ini adalah sejajar dengan dasar kerajaan negeri sejak tahun 2008 yang mensyaratkan bahawa penduduk yang sudah lama menetap di suatu kawasan harus diberi pampasan sebelum pelan pembangunan diluluskan. Malah contoh terdekat, kampung bersebelahan, Kampung Mutiara, iaitu Kampung Ceti, di mana setiap rumah diberi pampasan satu unit rumah kos sederhana rendah. Dan pampasan ini adalah hasil daripada rundingan penduduk dan pihak pemaju dengan kerajaan negeri sebagai fasilitator, pemudah cara. Walaupun pendirian dan usaha kerajaan negeri jelas dalam perkara ini, namun terdapat pihak-pihak tertentu yang masih menabur fitnah kononnya kerajaan negeri tidak membantu penduduk. Saya amat kesal dengan tuduhan tidak berasas ini dan menyuruh agar tenaga dikerah bagi membantu penduduk dan bukannya untuk menyebarkan tuduhan. Dalam kes Kampung Mutiara, sumbangan kerajaan negeri konsisten dan telah diiktiraf oleh UMNO sendiri apabila Dato' Ahmad Ismail, pemimpin UMNO Bukit Menera, telah secara terbuka menyatakan penghargaannya kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang atas usaha untuk membantu penduduk kampung. Dan sebagai wakil rakyat, saya pun menghargai usaha semua pihak yang membantu dan bersedia untuk bekerjasama dengan siapa pun termasuk Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan kemelut Kampung Mutiara. Justru saya ingin menarik perhatian kerajaan kepada pengumuman yang dibuat oleh Dato' Ahmad Ismail beberapa hari selepas peristiwa tindakan pengusiran yang tidak menjadi. Menurut beliau, Kerajaan Persekutuan melalui anak syarikat Kementerian Keuangan iaitu JKP Sdn Bhd
akan membuat tawaran untuk membeli tanah tersebut daripada Tuan Tanah. Maka saya ingin bertanya, apakah status tawaran itu dan jika tidak ada maklum balas daripada Tuan Tanah, apakah tindakan seterusnya oleh JKP atau mana-mana agensi persekutuan untuk membantu menyelamatkan penduduk di sana? Sejauh manakah komitmen kerajaan persekutuan? Ya, harap pohon dapat penjelasan. Tan Sri Yang Di-Pertua, penyeludupan gading, isu yang kedua saya, merupakan satu kebimbangan global yang makin serius kerana perdagangan ini telah menyebabkan banyak haiwan seperti gajah dan badak menjadi terancam akibat pemburuan haram. Misalnya, populasi gajah Afrika yang berjumlah 1.3 juta ekor pada tahun 1979 sudah berkurangan sehingga tinggal kira-kira 400 ribu lebih pada hari ini. Antara tahun 2010 dan 2012, lebih 100 ribu ekor gajah dibunuh bagi perdagangan gading haram. Dan pada tahun ini sahaja dianggarkan lebih 24 ribu ekor gajah yang telah dibunuh kejam. Pada tahun 1989, perdagangan gading telah diharamkan oleh Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan antarabangsa spesies flora dan fauna yang terancam, dan sekatan ini telah berjaya mengurangkan pemburuan haram. Namun, peningkatan permintaan mutakhir ini khususnya dari China telah merancakkan kembali perdagangan gading dan menyebabkan berlakunya peningkatan bekalan. Malah, menurut Setengah Anggaran, pemburuan haram dan perdagangan gading kini berada pada paras tertinggi dalam tempoh 25 tahun dengan kira-kira 170 tan yang diperdagangkan antara tahun 2009 dan 2014. Hal ini sangat relevan kepada Malaysia sebab negara kita kian dikenali sebagai hub pemindahan, transshipment hub dan penyeludupan antarabangsa bagi perdagangan hidupan liar dan barangan hidupan liar haram. Baru 2 tahun lalu, saluran berita satelit antarabangsa Al Jazeera telah membuat pendedahan besar mengenai operasi penyeludupan hidupan liar terancang yang berpangkalan di Malaysia dan didalangi oleh Raja Cicak ataupun Lizard King Anson Wong. Sejak itu, nama Malaysia makin terjebak dalam lubuk penyeludupan hidupan liar global. Akhir tahun lepas, umpamanya, pihak berkuasa Thailand telah menangkap seorang warga Malaysia berhubungan dengan rapasan 135 kilo gading gajah di wilayah Surin. Manakala pada bulan April tahun ini, laporan berita mendedahkan bahawa sebanyak 110 kilo gading yang sedang menuju ke Malaysia berjaya dipintas oleh Perkhidmatan Kastam dan Perlindungan Sempadan Australia. Saya pernah membangkitkan isu ini dalam Dewan Yang Mulia ini dan telah dimaklumkan oleh mantan Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar bahawa 4,624 unit gading gajah telah berjaya dirampas antara tahun 2011 dan 2014. Dan berdasarkan anggaran daripada laporan media, nilai gading yang dirampas ini hampir 20 juta ringgit. Timbalan Menteri juga memberitahu Dewan bahawa 4 individu telah didakwa dan 3 kemudiannya didapati bersalah. Gading yang dirampas pula disimpan dalam stok simpanan kerajaan ataupun government stockpile kerana siasatan sedang dijalankan ke atasnya. Di sini, saya ingin tahu status penyiasatan terhadap gading yang dirampas. Apakah sudah selesai dan jika tidak, bila? Saya juga ingin tahu apa yang dilakukan dengan gading tersebut setelah selesai siasatannya. Ini kerana pelbagai pihak telah pun menimbulkan keraguan mengenai keselamatan stok simpanan yang sangat berharga ini. Memandangkan pernah berlaku kes pencurian gading daripada stok simpanan di negara lain, umpamanya di Uganda. Jadi di negara kita pula, apabila tentera udara diraja Malaysia sendiri boleh kehilangan enjin jet yang bernilai 50 juta ringgit, ya, jika enjin jet yang dikawal tentera pun boleh hilang, apatah lagi gading gajah. Justru bagi mengelakkan syak wasangka dan sebarang potensi kecurian stok simpanan kerajaan ini, saya mengusulkan agar kerajaan segera membenarkan audit bebas oleh badan pemerhati antarabangsa seperti Traffic, iaitu sebuah NGO yang memantau perdagangan hidupan liar ke atas semua gading dalam milikan perhilitan. Dan setelah diaudit, stok gading ini harus dimusnahkan secara terbuka seperti yang diamalkan di banyak negara di seluruh dunia termasuk Amerika Syarikat, Filipina, Hong Kong, Singapura, Kenya, Tanzania dan Kongo. Jika begitu banyak negara boleh melepaskan gading yang dirampas di hadapan khalayak ramai, tidak ada sebab mengapa Malaysia perlu menyimpannya selama bertahun-tahun. Memandangkan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar kini mempunyai menteri dan timbalan menteri yang baru, maka saya harap komitmen tegas dapat dizahirkan bagi memulihkan nama negara kita di mata dunia. Hanya dengan bersikap bertanggungjawab dan telus boleh kita meyakinkan dunia bahawa Malaysia serius dalam menangani gejala penyeludupan
hidupan liar dan barangan hidupan liar yang mengancam pelbagai spesies haiwan di seluruh dunia. Tan Sri Jenderal Ketua, isu yang terakhir saya, kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak di negara ini, sebagaimana juga di negara lain, sudah pasti menimbulkan kegemparan. Menurut statistik, setiap tahun tidak kurang daripada 2,000 orang kanak-kanak bawah umur 18 tahun dirogol, dan ini hanya mengambil kira kes yang dilaporkan. Sudah tentu terdapat banyak lagi kes yang akan kekal senyap dan akhirnya lenyap bersama hayat mangsa. Saya pasti ramai lagi yang masih ingat kepada kes Nurin Jazlin yang berusia 8 tahun ketika hilang berdekatan rumahnya di Wangsa Maju. Mayat adik Nurin kemudiannya dijumpai lemas setelah dirogol. Sehingga ke hari ini, pelakunya belum diketahui. Dan selain adik Nurin, banyak lagi kes jenayah seksual kanak-kanak yang menyayat hati. Umpamanya, kes Nurul Huda Abdul Ghani, Hairawati Saridi dari Sabah, keduanya berusia 10 tahun, serta Nurul Nadirah Abdullah yang dikenali sebagai Diran yang berusia 5 tahun sahaja. Ini sekadar yang kita tahu. Hakikatnya, terdapat ribuan lagi mangsa yang lain. Ramai yang kehilangan nyawa, ramai lagi yang terpaksa hidup dengan parut zahir dan luka batin untuk seumur hidup mereka. Kanak-kanak ini biar siapa pun mereka, biar apa pun latar mereka, pada hakikatnya mereka juga adalah anak-anak kita. Setiap kali berlaku kejadian kes rogol kanak-kanak, kita akan menyaksikan masyarakat mencemuh kekejaman ini sambil menjurahkan simpati. Keluarga mangsa pula menaruhkan harapan ke atas undang-undang untuk melindungi anak mereka dan memastikan keadilan ditegakkan. Namun kita pernah lihat beberapa kes di mana pelaku yang didapati bersalah telah diberikan hukuman ringan ataupun dilepaskan dengan perintah berkelakuan baik, good behavior bonds. Berikutan itu, mereka bukan saja dilepaskan, malah dibenarkan untuk menjalankan kehidupan harian seperti biasa, termasuk bekerja dalam persekitaran yang mempunyai ramai kanak-kanak, lantas memudahkan mereka untuk mengulangi perilaku jijik mereka. Di sini jelas terdapat kelemahan dan kekurangan dalam undang-undang sedia ada di negara kita. Justru sebagai ahli badan perlindungan tertinggi, banyak yang boleh kita usahakan untuk memastikan gejala ini dapat dibendung dan dikurangkan. Sebagai contoh, Perkara 17-2C Akta Kanak-Kanak 2001 menyatakan bahawa kanak-kanak yang teraniaya dari segi seks atau yang terlibat dalam apa-apa aktiviti yang berunsurkan seks harus diberikan perlindungan. Namun begitu, akta ini bukan bersifat pencegahan dan tidak ada peruntukan untuk pemantauan atau pengawalan ke atas mereka yang didapati memiliki sifat atau kecenderungan terhadap pedofilia, iaitu kecelaruan psikologi di mana orang dewasa memiliki tarikan seksual terhadap kanak-kanak. Satu kes yang tidak mungkin kita boleh lupa adalah pelajar Malaysia Tajaan Mara di United Kingdom yang ditangkap dan dipenjarakan atas kesalahan pornografi kanak-kanak. Kes ini mendapat perhatian antarabangsa kerana pelajar dalam bidang matematik yang menuntut di Imperial College London telah didapati memiliki 30,000 gambar dan video termasuk yang membabitkan penderaan seksual kanak-kanak. Dan pada ketika itu ada pula pihak yang menyuruh agar beliau diberikan peluang kedua untuk menyambung pengajian dia di Malaysia setelah habis menjalankan hukuman penjara dia di UK. Meskipun saya tidak menolak keperluan untuk memberikan peluang kedua, saya yakin tidak ada mana-mana pun ibu bapa yang akan rasa selesa jika tahu bahawa anak mereka akan menuntut bersama-sama dengan seorang pesalah laku jenayah seksual yang begitu melampau. Malangnya, sebaik sahaja beliau kembali ke tanah air, beliau akan bebas tanpa sebarang pengawasan ke atas kegiatannya. Ini kerana negara kita tidak mempunyai undang-undang yang dapat memastikan mereka yang mempunyai kecenderungan pedofilia dapat dipantau agar tidak diberi peluang untuk memuaskan nafsu serakah mereka. Oleh itu, saya harap agar Akta Kanak-Kanak 2001 boleh dipindah bagi melarang atau mengekang pergerakan pelaku jenayah seksual agar mereka tidak mendekati kawasan-kawasan seperti sekolah, pusat penjagaan, taman permainan dan sebagainya ataupun bekerja dalam persekitaran yang membabitkan kanak-kanak. Cuba bayang kalau mereka menjadi guru dan sebagainya. Namun, undang-undang begitu tidak mencukupi jika tiada mekanisme juga untuk memantau dan mengawal mereka yang disebabkan atas kesalahan seksual, khususnya yang membabitkan kanak-kanak. Ya, justru saya mencadangkan agar satu daftar pelaku jenayah seksual ataupun Sex Offender Registry juga diwujudkan untuk tujuan ini. Dalam hal ini terdapat dua jenis daftar, Tuan Yang Pertua.
sama ada yang terbuka seperti di Amerika Syarikat ataupun yang tertutup seperti di kebanyakan negara lain. Pada hemat saya adalah tidak wajar daftar terbuka digunakan kerana ia akan menimbulkan kebimbangan pencabulan kebebasan awam. Ya, Sungai Petani. Tuan Menteri Speaker, setujukah Bukit Bendera dengan saya bahawa isu ini ialah isu yang besar, tetapi nampaknya kerajaan tidak begitu memandang serius apabila tidak menggunakan pihak media untuk memberikan penerangan lanjut kepada masyarakat, khususnya dalam media elektronik sama ada TV ataupun dalam bentuk-bentuk lain, supaya menceritakan berkali-kali berulang-ulang supaya akhirnya rakyat dan juga masyarakat umum tahu bahawa ada satu jenis penyakit manusia yang sebegini. Oleh kerana sekarang nampaknya apabila dia keluar dalam media printed, suara khabar barulah masyarakat excited, kemudian terus mati begitu. Maknanya tidak ada usaha yang berterusan oleh pihak kerajaan untuk menceritakan keadaan ini berkali-kali agar masyarakat lebih jelas penyakit yang dihadapi oleh mereka. Apa pendapat Bukit Bendera tentang hal ini? Ya, terima kasih Sungai Petani. Saya setuju sangat dengan pendapat Yang Berhormat Sungai Petani. Tidak ada usaha oleh kerajaan dalam hal ini. Dan sama juga dalam undang-undang, sebab undang-undang kita memang terdapat banyak kelemahan dalam hal ini yang membiarkan gejala ini berterusan. Ya, sebagai contoh, ya, saya harap daftar pelaku jenayah seksual, Sex Offender Registry, dapat diwujudkan. Ya. Supaya daftar begitu digunakan secara sulit dan dicapai oleh pihak kepentingan seperti polis, jabatan kesihatan dan kebajikan dan sebagainya. Pada ketika ini kita mempunyai Akta Pendaftaran Penjenayah dan Orang Yang Tidak Diingini 1969, tapi ia hanya meliputi kesalahan seperti rogol, perlakuan liwat dengan haiwan dan persetubuhan luar tabii. Walau demikian, daftar sedia ada ini tidak memadai kerana tidak ada daftar khusus bagi pedofilia ataupun pelaku jenayah seksual kanak-kanak. Saya harap ia dapat dipertimbangkan dengan serius. Satu lagi sudut, Tuan Yang Betul, yang perlu diberi perhatian adalah pornografi. Berdasarkan satu kajian yang dibuat di Malaysia pada tahun 2007, 90 orang perogol yang disabitkan telah disoal selidik dan hasilnya menunjukkan bahawa pornografi merupakan antara faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan rogol. Ya? Dan dalam hal ini, saya rasa penting kita menghayati perbezaan antara pornografi umum dengan pornografi kanak-kanak. Sebab walaupun tidak semestinya orang yang menonton pornografi kanak-kanak itu mempunyai tarikan seksual terhadap kanak-kanak, namun ia dapat mengamburkan pemikiran dan penilaian mereka serta mengurangkan kesekat lakuan ataupun inhibitions mengenai tingkah laku seksual yang boleh diterima terhadap kanak-kanak. Hatta membangkitkan nafsu seks seseorang itu terhadap kanak-kanak, walaupun mereka pada asalnya mungkin tidak mempunyai tarikan begitu. Oleh itu, pornografi kanak-kanak adalah satu kesalahan yang sangat dahsyat dan harus dicegah. Pun begitu, undang-undang kita juga gagal membezakan antara pornografi umum dan pornografi kanak-kanak. Malahan, Seksyen 292 Kanun Jenayah hanya merujuk kepada objek lucah ataupun obscene objects secara umum dan tidak mentaklifkan pornografi dengan jelas, apatah lagi pornografi kanak-kanak. Saya berpendapat, Tuan Betul, kita perlukan undang-undang yang bukan sahaja mentaklifkan serta membezakan pornografi kanak-kanak daripada bahan lucah lain, tapi juga memperkenalkan hukuman yang berat ke atas mereka yang mengedar dan menghasilkan pornografi kanak-kanak. Ya? Akhir sekali, kita juga, Tuan Ketua, memerlukan kerangka undang-undang untuk menangani gejala online grooming, iaitu orang dewasa yang berkawan dengan kanak-kanak melalui internet, umpamanya dengan melalui media sosial seperti Facebook dan sebagainya, dengan tujuan mengambil kesempatan ke atas mereka dari segi seksual. Kes seperti ini makin kerap berlaku kerana teknologi memudahkan komunikasi antara pedofilia dengan kanak-kanak. Dan walaupun Seksyen 372B Kanun Keseksaan membentukkan hukuman bagi sesiapa yang mencari pelanggan ataupun solicit atau mendesak bagi tujuan pelacuran atau aktiviti tidak bermoral, dan Seksyen 377E menghukum sesiapa yang menghasut kanak-kanak bawah usia 14 tahun untuk berlaku cabul, ia tidak mencukupi untuk melindungi anak-anak kita daripada online grooming. Dalam hal ini, undang-undang harus diperketatkan lagi. Sebagai seorang bapa, Tuan Yang Pertua, saya percaya bahawa jenayah seksual kanak-kanak tidak boleh diambil ringan, dan yakin bahawa ahli-ahli yang lain juga turut bersetuju. Justru saya menyeru
agar kerajaan segera mempertimbangkan cadangan-cadangan di atas agar kita dapat sama-sama membasmi gejala yang sungguh menjijikkan ini. Itu sekian saja ucapan saya. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Halil yang berhormat, mesuara di tengah.